Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas gitu Pak. Tapi kalau kemudian tidak berubah baru ditangkap Pak. Bupati Banyumas maksudnya bukan kalau mau OTT kasih tahu, bukan. Maksudnya Bupati Banyumas kemarin klarifikasi ke saya, dia sampaikan bahwa maksudnya ya dikasih tahu pencegahannya dululah gitu loh, jangan langsung di OTT. Memang permintaannya seandainya diketahui indikasi diperingatkan gitu. Maka kemarin saya sampaikan ya enggak bisa kita sendiri harus memperingatkan karena area rawan korupsinya kita udah tahu. Tapi maksudnya bukan kalau mau OTT dikasih tahu, tidak ya. Kalau di OTT dikasih tahu ya melayu gitu. Maka saya sampaikan Pak Bupati maksudnya dengan penjelasan KPK ya kita sendiri sekarang yang harus mencegah. Bukan kita minta untuk dikasih tahu, tapi kita cegah diri kita jangan masuk area itu. Nekat ya buat saya enggak, ya harus ditangkep gitu.